Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Sudah olahraga belum? Ayo, harus semangat supaya badan kita selalu sehat dan bugar. Sebelum mulai pelajaran hari ini, jangan lupa ambil buku kalian dan alat tulis kalian. Lalu berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan bisa berguna. Selain kendaraan umum seperti bus dan kereta api, ayo kita juga mengenali kendaraan-kendaraan lainnya, baik dari tradisional maupun kendaraan modern. Dahulu kala, beberapa hewan juga dijadikan kendaraan, seperti kuda, unta, gajah, dan kerbau. Seiring berjalannya waktu, kendaraan bermesin pun mulai bermunculan untuk membantu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Kalau kalian gimana? Apa kalian punya kendaraan pribadi? Kendaraan mana yang sering kalian gunakan? Kendaraan umum atau kendaraan pribadi? Tulis jawaban kalian di buku kerja kalian ya. Teman-teman, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar ini ya. Pertanyaan pertama, berapa lama waktu tempuh bus dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya? Waktu tempuh dari Jakarta ke Bandung adalah 180 menit atau 3 jam. Yeay! Sekarang kita lanjut ke soal kedua yuk. Bagaimana cara memesan tiket secara langsung? Ya, benar. Kita bisa tahu cara pesan langsung dari infografis ini, yaitu mendatangi terminal yang menjadi titik poin, lalu mendatangi loket, lihat jadwal keberangkatan dan daftar harga. Kemudian, pilih sesuai jadwal yang diinginkan. Terakhir, lakukan pembayaran dan mendapatkan bukti pembayaran berupa kode pemesanan. Yeay! Pertanyaan ketiga, pada pukul berapa bus ekspres mulai beroperasi dan berhenti beroperasi setiap harinya? Bus ekspres mulai beroperasi setiap hari sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat dan berhenti beroperasi pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Sekarang kita masuk pertanyaan terakhir yuk. Jika kamu ingin pergi ke Bandung dengan menumpang bus ekspres dari Terminal Kalideres pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, pukul berapa kamu akan sampai di terminal lebih panjang? Kita hitung bersama-sama yuk jawabannya. Waktu tempuh Jakarta-Bandung adalah 180 menit atau sama dengan 3 jam. Maka, jika berangkat jam 9 pagi, akan sampai di Terminal Lewi Panjang
3 jam kemudian, yaitu jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Yeay! Apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Bagaimana bisa ke sana? Dan kendaraan apa yang bisa digunakan untuk sampai ke sana? Coba kalian bayangkan, saudara dari luar kota ingin sekali berkunjung, tetapi tidak tahu caranya. Maka, kalian harus menulis sebuah surat yang berisi petunjuk rute agar mereka bisa sampai ke rumahmu. Seperti yang sedang aku tulis ini. Setelah kalian selesai menulis, kalian bisa bacakan surat ini ke orang tua atau wali kalian di rumah ya. Kata baruku. Hai teman-teman kelas 5. Kali ini kalian akan mulai belajar mengenai imbuhan. Apa itu imbuhan? Kata imbuhan adalah kata tambahan yang diletakkan pada kata dasar. Namun, kali ini kita akan fokus pada kata awalan. Contoh imbuhan awalan atau prefix diantaranya adalah awalan me, awalan ber, dan awalan meng. Imbuhan awalan me berfungsi untuk membentuk kata kerja aktif pada kata dasarnya. Imbuhan me dapat mengalami penyesuaian. Dalam kurung, me, mem, men, meng. Bergantung huruf awal pada kata yang diberi prefix. Misal, prefix me ditambah kata berhuruf pertama, L, M, N, R, W, tetap menjadi me. Contoh, meminum, menalar, merusak. Kemudian, prefix me ditambah kata berhuruf pertama B menjadi mem. Contoh, membuat. Prefix me ditambah kata berhuruf pertama C, D, J, T menjadi men. Contoh, mencubit, mendua, dan menjual. Prefix me ditambah kata berhuruf pertama G, H menjadi meng. Contohnya, menghayati. Prefix me ditambah kata berhuruf pertama S menjadi men. Contohnya, menyapu. Selanjutnya, imbuhan prefix ber bisa berubah menjadi dua bentuk, yaitu bel dan ber. Jika prefix ber bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan konsonan, maka ber akan menjadi tetap. Contoh, bergelayut. Sedangkan imbuhan awalan meng berfungsi sebagai pembentuk kata kerja dengan objek maupun tanpa objek. Contohnya, mengemudi. Sekarang saatnya kalian memilih kata baku yang tepat untuk mengisi titik-titik dari kalimat yang masih belum lengkap. Satu, kereta api ekspres dari Bandung, titik-titik-titik, 4 stasiun sebelum sampai di stasiun Gambir. Yeay! Dua, harga tiket kereta api ekspres, titik-titik-titik, mulai dari Rp75.000 hingga Rp150.000. Ketiga, kecelakaan terjadi karena sopir bus titik-titik-titik dengan kencang dan membawa penumpang melebihi batas muatan.
Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan jumlah. Kalian bisa pilih salah satu tanda yang sesuai dengan banyaknya penumpang yang dapat diangkut oleh dua alat transportasi di layar. Jawaban yang benar adalah tanda lebih kecil. Karena walaupun satu motor hanya bisa membawa dua orang, tetapi jumlah motornya lebih banyak. Lalu, bagaimana dengan dua becak dan dua mobil ini? Jawabannya adalah tanda lebih kecil. Yeay! Karena dua mobil mampu menampung lebih banyak penumpang dibandingkan dengan dua becak. Sekarang, bagaimana dengan angkot dan mobil di layar? Ya, yang benar adalah tanda lebih besar. Yeay! Hal ini dikarenakan angkot bisa menampung penumpang jauh lebih banyak. Karena itu, sebaiknya kita memilih naik transportasi umum guna membantu menurunkan polusi udara juga. Teman-teman kelas 5, hari ini kita akan membantu Doni untuk memahami peta rumahnya. Yuk kita simak. Hari ini aku mau ke perpustakaan. Kira-kira lebih cepat lewat rute yang mana ya? Pilihan rute pertama, aku bisa menunggu bus di halte H3. Lalu kemudian aku naik bus jalur E04 dan turun di halte H2. Setelah itu, aku naik bus lagi lewat jalur E01 dan turun di halte H1. Atau, aku menunggu bus di halte H3, kemudian naik bus jalur E02 dan turun di halte H1. Dari dua kemungkinan rute ini, manakah rute yang terpendek? Bisakah kamu membantuku, Vina? Rute kedua dengan bus jalur E02 adalah yang terpendek. Kamu yakin, Vin? Tentu dong, kalau kamu perhatikan jalan Salak, jalan Delima, dan jalan Jambu membentuk segitiga. Pada sebuah segitiga, panjang sisi ketiga selalu kurang dari jumlah panjang kedua sisi yang lainnya. Jadi misalkan jalan Salak kita anggap sebagai sisi ketiga, maka panjang jalan Salak akan lebih pendek dari jumlah panjang jalan Jambu dan panjang jalan Delima. Rute pertama melalui jalan Jambu, kemudian melalui jalan Delima. Rute kedua langsung melalui jalan Salak. Jadi rute kedua adalah jalur terpendek yang bisa dipilih Don. Benar juga kamu, Vin. Kalau begitu, aku ambil jalur rute kedua saja ya. Betul, Don. Kita bareng ya. Aku juga mau ke perpustakaan nih. Ayo. Teman-teman kelas 5, kali ini kita akan belajar mengenai volume. Coba kalian perhatikan keranjang di layar. Kira-kira terdapat berapa bola ya di dalamnya? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Tumpukan bawahnya juga pasti 12. Maka isinya ada 24 bola. Nah, isi balok tadi disebut sebagai volume. Bus juga berbentuk balok. Apakah menurutmu kapasitas bus maksimum akan sama dengan volume balok? Pastinya berbeda-beda ya teman-teman. Karena bus mengangkut manusia yang memerlukan jarak dan ruang untuk bergerak dan bernafas. Gambar berikut ini menunjukkan ukuran bus medium. Bus medium memiliki kapasitas 27-34 penumpang. Selama pandemi, kapasitas penumpang bus dibatasi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, jarak aman antar orang selama pandemi ketika sedang berada di tempat umum adalah minimal 1 meter. Gambar di layar ini adalah denah tempat duduk bus medium kapasitas 28 orang. Tanda silang merah menunjukkan tempat duduk yang tidak boleh ditempati. Jika tadi kita sudah belajar tentang volume, setelah ini kita akan belajar untuk menentukan tarif tiket kendaraan saat pandemi agar pendapatan sebelum dan saat pandemi tetap sama. Halo teman-teman kelas 5. Bisakah kalian membantu saya? Sebelum pandemi, saya bisa mengangkut maksimal 35 orang. Namun sekarang, saya hanya bisa mengangkut maksimal 17 orang saja. Dulu tarif per orang adalah Rp170.000. Berapakah seharusnya tarif tiket bus saya sekarang agar pendapatan maksimal saya tetap sama? Untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan rumus di layar. Yaitu, pendapatan maksimal sebelum pandemi bisa diketahui dengan cara mengalihkan jumlah penumpang dengan harga tiket yang dibeli. Jadi, harga tiket yang saat ini harus dijual oleh Pak Ahmad adalah Rp350.000. Terima kasih Kak Agung dan teman-teman kelas 5 yang sudah membantu saya menghitung harga tiket yang seharusnya saya jual saat ini. Refleksi. Wah, ternyata kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini teman-teman. Seperti biasa, sebelum itu kita refleksi pembelajaran hari ini yuk. Bisakah kalian menjawab pertanyaan di layar? Nah, ini dia jawabannya teman-teman. Nah, ini dia jawabannya teman-teman. Yeay! Nah, ini dia jawabannya teman-teman. Selanjutnya, kalian bisa berkreasi dengan buku gambar kalian. Lihat gambar denah bangku di layar.
aturlah tempat duduk sesuai dengan aturan jaga jarak dan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Beri tanda silang pada kursi yang tidak boleh diduduki. Pada denah, terdapat 54 buah kursi. Berarti hanya boleh diisi oleh 27 orang, karena kapasitas maksimal bus adalah 50% atau setengahnya. Dan jangan lupa, masing-masing kursi harus diberikan jarak antar kursi. Selamat berkreasi! Tak terasa ya, sudah 24 menit kita belajar hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa berguna ya. Kak Agung pamit dulu. Sampai jumpa besok lagi. Dadah!